Kepolisian Sektor Mimika Baru mengamankan 4 orang remaja di Timika, Papua, usai melakukan pesta minuman keras lokal jenis Sopi di salah satu rumah pribadi milik salah satu remaja yang berinisial GA. Keempatnya sekarang diamankan karena perbuatan mereka selama ini sudah meresahkan warga setempat. Keempat remaja itu diantaranya 2 pria dan 2 wanita yang berinisial GA, AF, CR, dan WU. Keempatnya diamankan ke kantor Polsek Miru pada Jumat malam kemarin sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur di Jalan Papua 2, Timika, Papua. Sebelumnya seorang warga mendatangi Polsek Mimika Baru untuk melaporkan kejadian tersebut sebab perbuatan mereka telah meresahkan warga setempat. Usai melapor, kemudian pihak kepolisian langsung mendatangi TKP dan melakukan penggerebekan dan menemukan 4 remaja itu sedang berada di dalam rumah. Namun keempatnya dalam keadaan tidur usai mengkonsumsi miras lokal jenis Sopi. Saat kepolisian masuk ke dalam rumah mendapati satu pasangan yang sedang tidur di dalam kamar. Namun seorang wanita remaja hanya memakai baju dan tidak memakai celana. Sedangkan pasangan yang lain didapati di dapur. Keduanya pun sedang tidur pulas lantaran sedang mabuk. Dan atas peristiwa itu keempatnya langsung diamankan ke kantor Polsek Mimika Baru. Berdasarkan keterangan dari warga setempat, keempat remaja tersebut, mereka sudah melakukan hal ini cukup lama dan baru lulus sekolah menengah tingkat atas. Dari Papua Timika, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam iNews Papua.